Pemirsa, Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan Prada Sultoni Hasibuan membantu masyarakat membuat sangkar burung serta memberi sosialisasi merawat burung dengan benar. Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 diharuskan bukan hanya lincah di bidang peperangan, namun juga di segala bidang kemasyarakatan. Seperti yang dilakukan Prada Sultoni Hasibuan, dengan lincahnya dia membantu masyarakat dalam membuat sangkar burung. Tidak itu saja, dirinya juga memberi sosialisasi bagaimana cara merawat burung dengan baik, yang nantinya menghasilkan burung yang berkualitas sehat dan berbunyi merdu. Nampak Saiful Amri, pemilik burung, serta anak-anaknya merasa gembira ada tentara yang ikut dalam kegiatannya memelihara burung. Dia mengatakan bahwa dengan adanya Satgas TMMD yang masuk ke Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan ini, warga desa sangat terbantu bukan hanya dalam pembukaan jalan, namun dalam segala hal. Contoh saat ini, para prajurit Satgas membantu dirinya membuat kandang sangkar burung. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku warga Desa Siuhom berterima kasih kepada Satgas, anggota Satgas TMMD yang ke-111 Kodim 0212. Tim Liputan, Bandung TV.